kedai minimarket dia dekat tempat orang Melayu yang baru nak buka kedai. Tengok. Ada. Saya tak nak sebutlah mana. Adalah. Ada yang agak-agak boleh agak-agak lah kan. Macam tu. Yang tu sebabnya sekarang kita terlampau banyak pasaraya. Sudahnya pasaraya ni pam, habis, tutup, ganti pengurusan lain. Ganti pengurusan lain. Wah, tu wih, kuat betul. Macam tu jugalah dengan ni hotel. Hotel ni orang berniaga, orang buka hotel bukannya untuk dia berniaga berpuluh tahun. Tak, dia akan buka elok-elok, dapat customer, dia akan jual pada orang lain. Orang lain ambil tu, dia kejap-kejap tukar nama, tu. Dia buat elok pula, dia buat bisnes dalam 2-3 tahun, pap, jual pula kat orang lain. Itulah kerjanya. Dan pekerjanya sama, tapi ownership dia berbeza. Begitu juga, Allah menyediakan persinggahan di syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Eh? Jadi makna kata, persinggahannya di syurga ni, tempatnya di syurga, Allah siapkan untuk dia. Kita tahu kan, 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan selainnya ketika akhirat nanti. Iaitu yang pertama, perkara-perkara yang diutamakan dalam syariat. Bagus dah bangun malam tu, tapi bangun malam sampaikan dia telajak subuh kan. Ada orang dia subuh tu telajak betul. Ada yang subuh gajah, istilah orang Melayu sebut subuh gajah ni, kalau dalam pukul 7, 6.30, 6.45, mungkin tu subuh gajah lah, 7 tu. Tapi kalau dah sampai pukul 12 tengah hari, itu subuh dinosaur namanya. Ha. Dah pupus dah waktu tu. Dan ada yang tidur macam tu kan. Ada yang berusaha untuk bangun malam, untuk beribadah, solat, zikir, baca Quran. Semua tu adalah amalan yang sangat terpuji, sangat baik. Cuma janganlah sampai tertinggal solat subuh. Ha. Ada yang lebih menyedihkan, langsung tak buat subuh. Kan? Lambat macam mana pun bangun, buatlah subuh. Dia dua solat yang paling berat orang nak buat. Kan? Kecuali orang di Teluk Panglima Garang lah. Ramai ni. Sebab saya pujilah orang sini. Kan? Subuh kat sini memang macam ni hari-hari. Wah, kalau golak tu tak ada lah tu dah. Saya ingat bobot sanyap tadi, okey lah kan. Jadi dua solat yang paling berat sekali orang nak buat adalah maghrib dengan solat subuh dengan isyak. Dua ni yang paling berat sekali. Paling berat. Subuh sebab tilam tabal kan. Dulu susah, senang bangun subuh. Tapi semenjak rumah lawa, katil sadap, aircon sejuk kan. Semenjak tu lah dia berat nak sembahyang subuh kat masjid. Tidur mimpi pula. Golap lagi dia tu, oh payah nak bangun, awal-awal ni susah. Hari ni buktinya nyata lah kan, buktinya nyata tak adalah susah pun. Boleh je datang subuh kan, boleh. Kan, hari ni kira ramai lah ni kan, kira ramai lah. Cuma yang tak datang lagi ramai kan. Macam contoh baru ni kan, kita masuk korban kan. Berapa ekor dekat sini? Berapa ekor yang masuk korban dekat sini tahun ni berapa? 13 ekor. Banyak ke tak banyak? 13 ekor. Soalan saya, banyak ke tak banyak? Banyak kan? Orang cakap banyak. Tapi kalau 13 ekor, kali dengan 7 baru 91 bahagian. Dengan tahap macam ni, punya ramai takkan 91 bahagian. Kan? Itu kata. Kata-kata, ramai-ramai lagi yang masih tak ada kesedaran nak masuk. Dan dalam 13 ekor tu, percaya cakap saya, tanyalah JK Masjid. Senarai nama yang berulang tiap-tiap tahun. Orang yang sama kadang-kadang yang ramai tu. Orang yang lain lah tu lah tu. Orang yang lain tak. Dia tak sampai tahap hati dia tu. Tak apalah. Kan tu satu hal lah. Jadi macam tu jugalah subuh ni kan. Subuh. Satu lagi, waktu isyak. Waktu isyak ni pun berat juga. Macam mana dia berat? Maghrib dia datang. Balik sekejap. Sekejap pergi jumpa. Ada harapan tak datang. Macam tu kan.
Kalau dia balik tu kan, dapat. Itu sebabnya kalau orang baca kan hadis tu kan, macam mana dalam satu riwayat menyebut, kalaulah orang tu duduk semayang maghrib, lepas semayang maghrib, dia duduk dekat tempat solat dia tu. Lepas semayang maghrib, dia duduk dekat tempat solat tu, sampai isyak. Kan? Masa tu ada ceramah ke apa ke, dia duduk ke tempat tu. Dia tak berganjak, dia duduk situ, dia akan dapat pahala seolah-olah dia masih lagi bersolat. Kan? Tu sebab kita tengok orang-orang lama tu tua dulu, dia duduk di situ. Macam manalah suruh ke depan, tak ada dia ke depan. Kan? Kadang-kadang ada orang tu dia dah booking. Dia dah booking. Tiang tu dia punya. Tiang, dinding, tu dia punya. Kan? Memanglah kesusahan berbeza-beza. Kan? Ada orang dia kena duduk kat kursi. Kan? Ada orang dia kena ni, kena duduk bersela. Ada orang tak tahan bersela lama-lama. Ada orang tak tahan sela lama-lama tapi dia kena sandar kat dinding. Pahala tak sama. Mana sama orang sandar dinding orang biasa. Tapi tak payahlah beralih ni contoh je. Contoh je. Kan? Jadi antara kesilapan yang sangat memalukan di sisi Allah SWT adalah orang yang bangun malam. Kita kata ni kan. Bangun malam tapi sampai tertinggal subuh. Maka lebih baiklah kamu utamakan yang fardu tu. Malahan ada orang yang tertinggal sampai subuh ketika zaman Nabi dengan para sahabat dulu. Dia tanya, kenapa kamu tak datang malam tadi? Kenapa kamu tak datang pagi tadi untuk subuh? Dia kata, aku terlelap, aku terlepas. Dia orang sebut, semua kamu ucapkan takziah pada orang yang tak datang. Dan tersebar semua cakap, takziah ya, kau tak datang subuh pagi tadi. Takziah, zaman Nabi dengan para sahabat. Itu okey kan. Dengan bangganya, terlajak. Dengan bangga kan, terlepas. Sebab apa? Tengok euro. Macam itulah. Dan itulah sebabnya kan, dalam Nabi SAW memberitahu sesiapa yang solat isyak berjemaah, maka dia seolah-olah bangun bersolat separuh daripada malam. Dan siapa yang solat subuh berjemaah, maka dia seolah-olah telah bangun bersolat sepanjang malam. Hadis buat Muslim. Isyak dengan subuh tu jaga betul-betul. Itu sebab dulu kita tengok kan Nabi minta diskaun kan, peristiwa Isra' wal Mi'raj, naik ke langit kan, jumpa Allah Ta'ala, dah turun sampai jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, berapa umat kau kena salat ni, kau dengan umat kau kena salat berapa? 50 waktu. Jangan, baik kau naik balik minta diskaun. Kau minta kurang dengan Allah Ta'ala, tak terbuat ke 50 waktu umat kau ni? Aku tahulah, dia kata itu. Nabi pun naik balik. Tak ia pula sayang ke umat dia, naik sampai atas. Lepas tu turun balik. Dah kurang lah, dah. Berapa? 45. Oh jangan. Baik kau naik. Tak terbuat. 45 tu banyak tu, tak terbuat umat kau. Naik lagi. Turun balik. Berapa dah? 40. Jangan. 9 kali turun naik. Nabi Musa ni suruh naik. Sudahnya sampai 9 kali turun naik. Nabi Musa tanya, berapa kali apa dah kau naik ni, berapa kau dapat dah? Dia kata, tinggal 5 waktu je lagi. Dia kata, jangan, 5 waktu ni pun tak terbuat umat kau, baik kau naik. Nabi kata apa? Dah lah tu, tak ada muka dah aku ni, malu sangat dah nak minta. 5-5 lah, kata. Kan? Dengan hampanya Nabi Musa kata, percayalah cakap aku, 5 waktu ni pun berat untuk umat kau buat. Kata. Sebenarnya ramai yang tak tahu, salah satu di sebalik Nabi Musa suruh naik, Nabi naik ni sebab Nabi Musa ni ada kelebihan. Nabi Musa, salah satu kelebihan Nabi Musa adalah Nabi Musa boleh berbicara dengan Allah SWT tapi tak dapat nak tengok wajah Allah. Dia boleh bercakap direct. Orang tu paling bergarang jangan minta. Kan kau nampak, kalau nampak pun mati tauhid kan. Nampak kan. Kita ni lain kan. Tapi Nabi kita, bila dia naik turun jumpa menghadap Allah Ta'ala, bila setiap kali turun, Nabi Musa seronok. Tengok pancaran cahaya Nabi kita setelah bertemu dengan Allah. Setiap kali tengok, seronok tengok. Tu sebab dia suruh naik lagi, antara sebab yang tak dikongsikan. Kan? Tapi, bila Nabi sebut yang tu, Nabi kata tu, hampalah Nabi Musa. Dan memang betul pun 5 waktu tu, kebetulan memang betul pun berat untuk umat Islam nak buat. Umat akhir zaman nak buat. Dan kemudian ada pula yang sebut tu, Nabi patut kena naik sekali lagi. Itu akal kau tak nak semayang kan. Tapi 5 waktu tu rupa-rupanya yang paling borek adalah
solat yang paling sikit rakaatnya. Kan, iaitu solat subuh. Tu hakikat tu, sebab dia kena ada usaha. Dia kena ada usaha. Sebab azan subuh tak mahu dia mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Kalau maghrib lain kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai lah budak main bola tu balik. Kan? Macam tu. Tapi subuh tu macam tu je. Kan? Itu sebabnya tegas sikit kan. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid di waktu gelap, bahawa dia akan mendapat cahaya yang sempurna di akhirat kelak. Gelap-gelap pun cahaya yang sempurna. Dan satu yang paling saya suka, kuliah subuh ni adalah kuliah yang fresh. Bila selepas main subuh, kuliah subuh paling fresh sekali. Sebab tak lama lepas tu terang dan tak terkejar-kejar. Tak terkejar-kejar. Saya ceramah hari-hari. Itu sebab kalau orang nak panggil saya ceramah yang paling, yang kalau nak dapat tarikh yang boleh lah, nak runding sikit, subuh lah. Kalau malam dah tak ada. Kebanyakan yang ceramah pada bulan ini, semuanya booking tahun lepas. Dan siapa yang tanya hari ini, kalau ceramah malam, tahun 2025 lah jawab. Itu pun kalau ada umur. Booking-booking lah. Ada umur dah lah. Kan? Dah masuk bulan 9, 10, 11, 12 tu dah mula nak pergi umrah pula dah. Jadi, tu sebabnya subuh tu saya suka, subuh ni fresh. Dapat tengok siapa yang lelap. Dapat tengok. Jangan risau. Tapi tak. Dan biasa je pagi ni jangan risau. Tak roti canai, si lemak. Tengok. Macam tu. Tu biasanya lah. Tak tahulah, kau tak ada pula hari ni, tak tahulah kan. Jadi hadis ni menerangkan tentang keutamaan solat fardu berjemaah. Lebih besar pahalanya, terutamanya bagi solat isyak dan subuh. Besar pahalanya, terutama isyak dan subuh. Nampak tak? Maknanya mungkin ada kelebihan yang lebih lagi dalam solat atmah ni. Solat atmah ni maknanya solat subuh dan isyak. Sebab penegasan dibuat di sana. Tapi yang lebih mengetahui, yang maha mengetahui lah tentulah Allah SWT. Kita ni buat ialah tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi kita adalah satu teguran kepada siapa meninggalkan solat berjemaah pada waktu subuh, khususnya pada orang lelaki. Orang lelaki kenalah buat subuh ni. Datang subuh berjemaah. Kan? Tu sebabnya disebut. Kan sekarang ni ada masalah, ramai orang menghadapi masalah kekangan keuangan. Masalah ekonomi. Masalah tekanan keuangan yang makin meruncing sekarang ni ramai. Peniaga-peniaga ramai yang mengadu. Barang mahal, nak jual mahal tak boleh sekarang. Jadi orang yang bekerja pula, makan gaji pun dapat gaji ngam-ngam. Ada yang kais pagi makan semalam. Bukan makan pagi, kalau pagi kais pagi makan pagi balik modal. Ada yang kais pagi makan minggu lopeh pun ada. Ada yang kais pagi makan bulan lopeh pun ada. Kesian. Jadi, tapi Nabi bagi tahu formulanya. Kalau kita nak murah rezeki. Murah rezeki itu dia tak semestinya banyak. Dia dapat sikit tapi cukup. Duit dia sikit tak banyak pun. Alhamdulillah. Bolehlah. Kan, dapat gaji hari, dapatlah RM20-30. Dia buat food panda, grab food. Kan, buatlah sikit-sikit, dapatlah kan RM30-50 sehari. Tapi dengan itu alhamdulillah, bagi duit belanja kat anak pun tak banyak. Anak kata tak apalah bah, dapat hari ni RM1 pun tak apa, saya masuk dalam tabung lah. Kau tak makan ke? Saya puasa ni, puasa sunat nak dia hari Senin Khamis. Budak tu, Allahu Akbar. Kan, mak ayah pun tak puasa, dia puasa. Lepas tu balik pula dapat result bagus. Itu maksudnya berkat rezeki. Dapat sikit tapi cukup. Dah lah sikit, cerdik pula budak. Pada ayah duit banyak, bangang melantun-lantun anak. Kan apa hal pula? Itu maksudnya payah tuan. Iya tuan-tuan, sarang tuan-tuan. Tanyalah orang sini kan. Sini tak silap saya yang ramai tengok tengok darah tu darah Jerman kan. Jawa-Jawa kan. Saya ada darah Jerman sikit lah, ada darah Jawa sikit. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi janang.
arwah atuk saya Warais, Warais Sate. Dia dulu memang dia daripada Indonesia betul. Belah mak saya lah. Kemudian kahwin dengan mak saya lahir dekat Selangor. Mak saya lahir di Kampung Sungai Balak, Kajang. Kan jadi macam mana boleh cerita pasal Jawa tadi ya? Pasal apa tadi? Tiba-tiba sampai ke situ pula. Pasal apa? Apa kaitan dengan subuh tadi? Nak mikir sekejap. Pasal apa? Rezeki. Pasal rezeki. Kan? Jadi, orang susah dulu. Orang dulu, kebanyakan orang sini semua susah-susah dulu. Tak macam ni. Dulu masjid ni. Ni masjid lama ni. Kan? Tapi awal ni tak macam ni. Kan? Sekarang tengok kapet sujud terbenam muka. Nampak tak? Kipas tau. Ni 25 ribu ke 30 ribu ni kipas ni. Time tak ramai orang tak boleh pasang laju je ni. Tersingkapkan imam yang memang. Dia kalau ramai-ramai tak apa. Aircon buka, kipas buka, sliding pun buka belakang tu. Sujud sampai ke jalan. Kan? Tak, dulu susah tapi Allah rezekikan anak-anak semua berjaya dah hari ni. Semua dah lepas. Paling tidak ada hidup sendiri. Betul. Tu yang arwah atuk saya dulu tu. Dia dulu dah daripada Kajang. Lepas tu dah dapat. Dia pun berniaga sate dulu. Lepas tu pergi ke mana? Pergi ke Pahang. Orang dulu kan jauh dulu berhijrah kan. Pergi pula ke Pahang. Dekat kampung Sungai Pongsu. Dekat dengan Lancang. Dekat Sungai Pongsu tu pula dapat rancangan tanah pinggir kat Jelebu. Itu yang jadi mak saya membesar di Jelebu. Darjah 2 dah kena berhenti sekolah sebab kena jaga adik-adik. Mengaung-aung nak sekolah, tak boleh. Kan? Itu dia. Lepas tu bila mak saya dah remaja sikit, mak saya ambil upah daripada Jelebu, ambil upah masak dekat Batu Kikir. Dekat Jempol. Masa tu arwah abah saya ngorat mak saya. Macam tu. Macam tu lah. Lepas tu abah saya repeat balik dekat farm fair Kampung Sungai Buloh, Jelebu. Macam tu. Itulah dia. Umur 18 tahun, mak saya 17 tahun, 18 tahun dah dapat saya. Saya anak sulung. Tapi itulah, orang dulu kan, macam mana. Tapi berkat. Susah dulu macam mana, berkat. Dulu mak ayah, sebat anak nak mati ni, Jawa ni. Tak payah, nak muka pun tahu. Bedal anak rotan macam mana dulu. Tapi anak berjaya. Hari ni, bedal mati terus budak tu. Orang dulu, rotan ni ilmu. Berkat dia lain. Dia marah sikit dia. Dulu ajar mengaji. Ustaz-ustaz tu mana ada. Kadang tak sebat pun pegang je rotan tu. Macam ni. Baca betul-betul. Dia hentak kat meja ni. Baca betul-betul. Dah nangis budak tu. Tapi dulu cerdik. Dulu belajar mukadam. Kan? Belajar mukadamnya. Lep datai A, lep bawah A, lep depan U, A, I, U. Ba datai Ba, ba bawah B, ba depan bu. Kan? Ba dua dah teban, ba dua bawah bin, ba dua depan bun, ban, bin, bun. Aina te alam da te la, mim ya mati bawah mi, nun da te na. Oh, yang tu dah blur sikit. Banyak ni. Ala mina. Dah kena marah. Tengok panjang pendek. Dah menangis. Sekarang. Abata saja. Ha khoda zaro. Sekarang. Dah ikhra sekarang. Kan? Iya. Tapi itulah. Tapi berkat. Kan? Berkat. Dan Nabi pesan siapa yang nak dimurahkan rezekinya, Nabi bagi formula. Siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ni. Nabi kata. Yang pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan jangan tinggal sedekah subuh. Nabi pesan. Siapa yang datang semain subuh dekat sini, dekat masjid, ada harapan dia akan buat 2 rakaat sebelum subuh. Di rumah ada yang buat. Ada yang buat. Tapi kebanyakannya ramai yang tak buat. Dia akan buat tu subuh. Kat rumah. Tapi macam mana pun, kalau sendiri pun kat rumah, jangan tinggal solat-solat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi dah pesan. Dan jangan tinggal sedekah subuh. Ambil nombor akaun masjid. Kan? Nombor akaun masjid Bank Islam 05 012 02
0338212 Syamsul Amri Ismail. Tu akaun saya. Bukan ambil nombor akaun masjid, transfer. Singgit-singgit lah, nampak macam mana. Dah itu kan, di istiqomah pada dulu lagi. Mempertahankan keseringgitannya. Kan? Kan? Transfer. Sekarang online. Sebelum subuh tu bangunnya, transfer dulu. Datang, tak ada masalah. Siapa yang datang, dia masukkan. Main. Makan tabung biasa. Peti besi letak belakang tu. Kan? Sumbat dalam tu. Nampak tak? Sebab ni Nabi dah bagi dah formula. Tapi kadang kita tak buat. Malahan Nabi bagi penegasan tentang solat berjemaah. Nabi pernah bercita-cita. Nabi pernah sebut ni. Nabi bercita-cita. Tapi Nabi tak buat. Nabi kata, kalau ikutkan hati aku, kata Nabi, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang berjemaah. Kalau ikutkan hati aku, Nabi kata. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Kan? Kan dah tak ada kerja lain pula. Imam pergi bakar rumah orang. Satu-satu rumah bakar. Dah imam lambat sampai, dah rumah imam pula pernah bakar. Nah, tentu cerita tu. Tapi maknanya Nabi bagi penegasan, kalau boleh buatlah. Semayanglah subuh. Semayanglah berjemaah. Apatah lagi subuh. Allahu Akbar. Kan? Jadi, maka timbullah persoalan dengan orang yang sibuk mengerjakan solat malam tapi tertidur selepas subuh. Ada sebuah riwayat daripada sahabat, Allah SWT tidak menerima amalan sunat sehinggalah dia menunaikan yang fardu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang lain banyak dia buat. Sadakah. Kan? Dia bangun malam, kan main lagi. Open table bagi anak-anak yatim, kan main lagi. Tapi yang wajib ditinggalkan. Kan? Imam Ibn Taymiyah dalam mensyarahkan riwayat ini menyatakan, apa saja bentuk ibadah sunat dilakukan tidak akan diberikan pahala sehingga seorang itu menunaikan ibadah fardunya. Maka ini dilihat sebagai teguran bagi orang yang sentiasa berjaga-jaga supaya amalan dilakukan secara khusus sampai sama ini tidak ditolak mentah-mentah oleh Allah SWT. Namun, itu bukanlah penyebab atau alasan untuk melemahkan semangat orang yang melaksanakan ibadah sunat ni. Bagus buat. Macam contoh kan. Sebelum kita sembahyang fardu, ada beberapa solat fardu yang ada solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Tu kalau orang bangun buat qabliyah tu, buatlah. Sebab qabliyah dan ba'diyah ni untuk cover mana yang kurang dalam solat sunat, solat wajib kita. Tapi ramai orang dia tak buat pun solat qabliyah ba'diyah ni. Bila tengok orang solat tu, tak apalah kau buatlah. Solat-olah macam aku dah banyak dah, macam tu lah lebih kurang. Kan, kau buatlah, aku okey je. Relax, kan? Tak rasa bersalah pun. Itu sebabnya sampai masuk terus solat dulu. Kan? Yang paling baik kalau kita datang awal, buat solat sunat tahiyatul masjid dulu. Kan? Tapi kalau solat tahiyatul masjid tu tak sempat, buat solat sunat qabliyah tu. Kan? Buat solat sunat qabliyah. Sebab apa? Solat sunat qabliyah ni, itu je masa yang ada. Solat tahiyatul masjid ni, masa lain pun ada. Tapi yang tu. Jadi, justru menunaikan setiap ibadah ini sama ada fardu atau sunat, taklah disertakan dengan ilmu dan niat yang ikhlas. Itu sebabnya, nak semayang, nak buat ibadah ni yang kena ada, mencapai kesempurnaan ibadah, empat perkara kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu. Dia tak main, tak boleh. Dia ibadah ni main ikut-ikut orang. Tak boleh, kena belajar. Kan, kena belajar. Macam mana semayang? Ketakbir macam mana? Rukuk macam mana? Sujud macam mana? Kena belajar. Oh, bacaan dia macam mana? Tengok imam tadi baca kan? Memang tak terikut semua orang lah. Dia seorang yang tahu ayat tu. Kan? Adalah yang belakang ni saya tahu. Yang lain tu hafal-hafal semua. Kan? Yang ada setengah orang tu, aduh lambik pula, copek lah. Ada seorang macam tu. Kan? Tapi sebenarnya dia baca tak ada lama pun. Kalau ikutkan dia baca tadi dalam, saya ingat tak sampai 10 minit pun. 5 minit ke 7 minit aja. Kan? Dia baca bukan macam kita, lip dati A, lip bawah I, lip depan U. Kan? Nah, tu sebabnya kadang ada orang bergaduh waktu tarawih. Kenapalah panggil imam tu? Panggil imam biasa sudahlah. Baca yang pendek sudah, apa panjang, kenapa? Orang marah. Kan? Tak. Sebenarnya ada yang cakap tu lah. Ada dekat satu kampung tu dia cakap, imam ni tak kahwin lagi dia tu. Jadi pahala dia tak banyak untuk kita jemaah, dia kata. Yang tak banyak budak tu sebab belum kahwin. Memang ada dia kata, orang yang dah berkahwin mengimamkan solat lagi besar pahala daripada orang bujang. Betul. Tapi janganlah salahkan dia, kita yang makmum dapat pahala sama sebagai orang dah kahwin. Janganlah banyak cekadak, biarlah budak tu jadi imam. Ikut sekolah tahfiz, lepas tu marah pula. Marah pula imam tu, bayar budak tahfiz tu lagi mahal daripada bayar dia. Kan? Relax lah. Kan? Kan, tak apa. Nanti kita siapkan. Kumpulkan duit. Bagi. Biarlah imam-imam yang bertugas masa tarawih tu. Bagi je lah.
bagilah allowance kan. Tak ada masalah. Okey je. Masjid memang ada biasanya. Yang surau kan tak ada. Surau lagi lah. Kecil hati imam tu. Yalah. Panggillah budak tahfiz tu. Dulu pernah satu ketika, imam-imam masjid dekat satu negeri ni dinasihatkan supaya letak jawatan sebab ramai dah tak terdaya. Baca pun dah tak berapa jelas. Kan? Si Milah. Milah panggillah. Lepas tu, ramailah yang letak jawatan. Imam-imam ni letak jawatan ni lah kan. Dah uzur kan. Tiba-tiba dalam belanjawan tu imam tu apa, Perdana Menteri umum pula. Naik pula allowance imam tu. Diminta balik surat tu, tak jadi letak jawatan. Kan? Ada satu negeri lah, bukan Selangor, bukan. Ada negeri lain, adalah. Kan? Boleh sebenarnya. Kan? Tapi tu, pertama ilmu, mesti dengan ilmu. Kena belajar. Nak duduk belakang imam pun kena belajar. Kan? Tu sebab saya ketopi sikit ni, tak berani saya duduk belakang imam ni. Buat imam tadi, kelabu tadi, kan, mana tiba-tiba blank pula dia, hilang ayat tu. Jangan main-main. Orang belakang kena cover tau. Yang tepi tu pun kena cover, kalau yang belakang tu tak tahu. Tu saya kat tepi sikit sebab saya yakin yang belakang dia boleh cover. Macam tu. Kan. Tiba-tiba kawan la anna hadzal qur'ana la jabalil la ra'aitahu. Ra'aitahu. Sudah lupa budak-budak ni. Parah ni kan. Kalau lah tiba-tiba imam, itu sebab kena belajar. Kalau tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Terkentutlah imam tu, contohlah. Apa nak buat? Imam tu mafarakah. Yang belakang macam mana? Yang belakang kena ke depan ganti. Macam tu. Dia pergi ke depan, dia sambung. Macam tu. Ini tak ada ilmu. Faham, dia tolong bunyi angin ke imam tu. Batal weh, batal. Kita orang tak ada ilmu tuan-tuan. Nampak tak? Macam semalam tarawih kan, berapa ramai orang yang tak tahu. Bila imam tu dah terlupa bacaan, lepas baca Fatihah, dia terlupa. Dia baca ayat panjang, dia terlupa. Orang belakang tak payah, subhanallah, tak payah. Dia semayang sunat aja. Jadi Allahu Akbar tu turun. Yang masalah ada setengah imam tu, dia cari lagi. Dia cari lagi. Dah terlupa sudah. Turun aja. Macam tu. Macam semayang raya. Kan? Dia takbir yang pertama tujuh kali takbir. Tak termasuk takbiratul ihram kan? Kan? Allahu Akbar, Allah. Lima aja. Subhanallah. Seorang belakang. Tak payah. Sunat aja tu. Kan? Tu. Banyak tu benda-benda. Bergaduh dengan benda-benda macam tu. Yang kedua, yang kena ada adalah ikhlas. Bila ibadah, ikhlas. Pertama, ilmu. Kedua, ikhlas. Yang ketiga, yang kena ada dalam mencapai kesempurnaan ibadah adalah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang, mengumpik macam tu juga. Macam mana? Memburukkan orang aja. Orang perempuan ni. Bukan orang perempuan sini, tempat lain. Dah. Ada je nak cakap pasal orang. Dalam TV tu, dalam TV ada satu rancangan gosip tentang artis. Setiap hujung minggu ada. Di Indonesia dah lama haram dah program macam tu. Sebab apa? Dia akan melibatkan hidup peribadi orang. Buat apa? Yang diulas-ulas kenapa? Mengumpat lah tu. Panas. Kata kan? Ya. Nampak tak? Semayang, nombor ekor laju je. Nombor ekor jalan. Ini bukan judi, ikhtiar perotak tu. Dalam dia duduk parking motor, kan? Nak parking motor, nak balik. Kau cucu kau berapa orang dah? Baru lima. Lima dah cucu kau. Tiga kau. Belum ada rezeki lagi. Kau? Dua. 5302. Kena pula tu. Kena second price. Kena sesuatu hal. Dah kena dia belanja je ke masjid. Kau hajar betul. Aduh. Kan? Dan yang keempat mestilah ibadah ni nak sempurna mesti dimulakan dengan niat. Niat tu kena diperbetulkan. Saja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku datang rumah.
Ada. Cuma dia tak sebutlah macam tu. Tapi mak betul dia datang rajin ni subuh. Kau main kuat daripada dalam bilik tu. Allahumma ahdina fiman hadait. Oh, siap dengan kunut nazilah. Tapi bila mak mentua tak ada, membuta pada tengah hari. Ada, ada orang macam tu. Ha, jadi kena perbetulkan niat. Kan? Jadi, selain pada itu, solat sunat sebelum fajar. Juga antara daripada sunat Rasulullah yang sangat menjaganya sepanjang hidup baginda. Iaitu sebelum sebelum subuh tu. Dan dua rakaat solat itu sangat besar pahala dan fadilatnya. Malahan Nabi pesan, selagi mana Nabi berwasiat kepada para sahabat, Nabi kata, selagi mana kalian hidup, jangan tinggalkan tiga amalan ni. Nabi pesan, selagi mana kalian hidup, jangan tinggalkan tiga amalan ni. Nabi berwasiat kepada para sahabat. Pertama, jangan tinggal puasa sunat Yaumul Abid, puasa sunat hari putih. 13, 14, 15, setiap bulan Islam kecuali hari Tashrik. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat duha sekurang-kurangnya dua rakaat setiap hari. Nabi pesan. Dan ketiga, jangan kalian tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya satu rakaat setiap hari sebelum kalian tidur. Nabi pesan. Satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal adalah solat sunat witir. Nabi tak pernah tinggal. Kita nak witir tunggu bulan puasa. Kan? Itulah kita kena perbetulkan, termasuklah yang bercakap ni tuan kan. Selain pada itu kan, yang paling baik sekali berada berjemaah subuh berjemaah di masjid. Yang pertamanya, orang yang berada di masjid didoakan oleh para malaikat kan? Didoakan oleh para malaikat. Malahan dalam satu riwayat, bagaimanakah seorang lelaki solat seorang lelaki, kata Nabi, solat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi berapa kali ganda, berapa kali darjat, berapa kali 27. Ha, semua orang tahu. Tak ada siapa pun yang fikir-fikir. Berapa kan? Dalam 20 ke 30 antara tu lah. Tak ada. Semua tahu. Berapa kali ganda? 27 kali ganda daripada sembahyang bersendirian. Faham tak? Cuma kenapa tak ramai yang sembahyang macam tu? Sembahyang berjemaah. Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Kalau pahala nampak mungkin lain. Macam contohlah, katalah kita tukarlah, kita convertlah. Allah Ta'ala bagi ni contohlah. Satu kali semayang berjemaah dapat duit RM27. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Check dalam poket. RM27. Alhamdulillah. Kan? Kan? Setiap kali. Yang seorang tu pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tak ada pun. Tak ada pun ya Allah. Zap. Sistem lambat sikit. Ada. Masa tu orang perempuan tahu tak apa buat ni. Orang perempuan kat balik tabir tu tahu apa cerita ni. Engkau dah berlama dah semayang sini leha. Baru 2 minggu banyak duit kau. 27 kali 5 kali 14. Engkau untunglah kau. Aku baru tahu. Tak berguna jiran aku. Nak kaya seorang-seorang. Cakap lah. Siap semayang tu dapat RM27. Apa tak cakap? Macam tu marah ni. Sebab duit. Sedangkan dalam ceramah macam-macam ustaz dah beritahu dah. 27 kali ganda, 27 kali ganda. Ni RM27 punya hal. Tu orang perempuan. Orang lelaki dia takkan bincang isu-isu yang remeh-temeh macam tu. Orang lelaki akan bincang isu dasar. Isu dasar yang ke depan. Pandang-pandangan kau lah kalau kita yang makmum dah dapat RM27. Kau agak-agak imam dapat berapa? Itu dia bincang. Dia mula bincang, dia bahas sama dia. Baik kau tanya imam. Imam, baik imam cakap. Ditahan je motor imam tu. Baik imam cakap. Imam dapat berapa? Imam ni dia berzuhud kan? Alhamdulillah. Imam cakap betul, imam. Imam kena telus. Imam kena cakap. Macam mana nak cakap ya? Wah, tak imam kan? Ni contoh je tau. Dia tak macam tu. Ni contoh je. Imam pun cakap. Tengoklah dia kalau lupa-lupa tu kadang kurang. Tapi kalau khusyuk tu lebih, fokus lebih... Busuk-busuk pun RM40 tak lari lah. Contoh lah kata dia. Malam tu bertumbuk nak jadi imam tu. Masa tu mula, kenapa dia je jadi imam? Aku nak ke jadi imam? Tu sebab duit. Sedangkan Allah bagi ni, 27 kali ganda pun lagi besar daripada yang cerita duit tadi ni. Besar betul, 27 kali ganda. Bayang eh, itulah dia kelebihan. Cuba tengok. Macam semayang lah, semayang tarawih tu. Hari pertama penuh macam ni. Penuh sampai keluar.
Muka tak pernah nampak pun nampak. Dia ni orang mana datang ni? Ini Teluk Panglima tak berapa garang ni. Dia datang ni. Muka tak pernah nampak pun nampak. Anak-anak Abdul Putrajaya semua balik-balik-balik semua. Yang betul siapa dia ni? Siapa dia ni? Kalau tengok tu heran kan? Malam pertama imam tak ada parking. Ha, malam pertama tarawih imam tak ada parking. Ha, imam kena parking jauh. Bengang imam. Parking imam boleh siapa ni? Masuk malam yang ke-15. Tatkala lagu raya dah mula dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Saf yang kelima, ke-6 dia boleh parking lah. Bayangkan masa tu. Kursi tu, yang semayang kat kursi, makin ke depan. Ke depan, ke depan, ke depan. Tu dia. Tu sebabnya, kita kena tengok bagaimanakah malaikat mendoakan. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Pada orang yang bangun, subuh berjemaah. Dan pada orang yang bersedekah subuh tadi, apa doa malaikat? Ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kerana-Mu, Ya Allah. Maka Kau perluaskan rezeki seluas-luas untuknya hari ini, Ya Allah. Macam tu malaikat doa kan? Itu sebabnya bangun sedekah. Buatlah, tuan. Yang kedua, tempat yang paling Allah sukai adalah rumah Allah, masjid, tempat sujud ni kan? Dari Abdul Rahman bin Mihran, mantan budak Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Sebab dulu, tempat-tempat orang yang melepak-lepak, orang bersuka-suka, pasar lah. Kan? Macam sekarang, pasar raya. Kan? Pasar raya. Dulu mula-mula kedai. Lepas tu kedai runcit. Lepas tu minimarket. Kena. Lepas minimarket, pasar. Kan? Pasar raya di Malaysia ni tuan-tuan dah terlampau banyak pasar raya, terlampau banyak pasar raya tu sebab kesian orang berniaga memang tak boleh pergi lah. Sebab apa? Sebab ikutkan, kalau ikut antar perancang bandar dan desa, saya dulu kerja ni saya tahulah kan? Antar perancang bandar dan desa kalau ikutkan perancangan sepatutnya hanya boleh ada satu pasar raya setiap 300,000 orang. Sekarang cuba tengok. Sini pasar raya, sebelah tu pasar lain. Mati kedai runcit. Kan? Ada yang seko tu lagi pula. Dia akan buka kedai runcit dia. Kedai minimarket dia. Dekat tempat orang Melayu yang baru nak buka kedai. Tengok. Ada. Saya tak nak sebut lah mana. Ada lah. Ada yang agak-agak boleh agak-agak lah. Kan? Macam tu. Yang tu sebabnya sekarang kita terlampau banyak pasar raya. Sudahnya pasar raya ni pam, habis. Tutup. Ganti pengurusan lain. Ganti pengurusan lain. Wah, tu wuih, kuat betul. Macam tu jugalah dengan, macam tu jugalah dengan ni, hotel. Hotel ni orang berniaga, orang buka hotel, bukannya untuk dia berniaga berpuluh tahun. Tak, dia akan buka, elok-elok, dapat customer, dia akan jual pada orang lain. Orang lain ambil, tu dia kejap-kejap tukar nama tu. Dia buat elok pula, dia buat bisnes dalam 2-3 tahun, pap, jual pula kat orang lain. Macam tu. Itulah kerjanya. Dan pekerjanya sama tapi ownership dia berbeza. Begitu juga Allah menyediakan persinggahan di syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi makna kata persinggahannya di syurga ni, tempatnya di syurga, Allah siapkan untuk dia. Kita tahu kan, 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan selainnya ketika akhirat nanti. Iaitu yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni termasuklah CEO rumah tangga. Termasuklah suami, isteri. Kan? Yang keduanya adalah orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Kedua. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Macam mana pun dia mesti nak pergi masjid. Subuh, zuhur, asar, masjid. Pergi rumah anak, pergi mana? Pergi Johor, pergi Perak, pergi Melaka. Tak kisahlah, mesti dia tanya anak ni, masjid ni masjid, masjid. Jauh tak masjid pada sini? Dia tetap nak pergi masjid. Hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kemudian yang kelima,
orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana Allah. Bukan maknanya perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Ha, macam tu. Yang keenam, orang yang memberi sumbangan sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Maksudnya merahsiakan sumbangannya. Ha, tu orang tu dapat naungan Allah. Bukanlah makna orang yang bagi tu tunjuk-tunjuk tu tak semuanya tak baik. Ada orang dia bagi sumbangan, keluar TV, pegang, keluar dalam media sosial. Kita cakap, ini semua konten ni. Ini semua nak tunjuk ke orang. Kita tak tahu dalam hati orang. Sedangkan dalam Quran Allah bagi tahu macam mana, barang siapa yang memberi sumbangan secara terang-terangan dengan niat supaya dapat jadi contoh yang baik pada orang lain supaya orang lain pun ikut dia, maka dia baik bagi dia. Tapi kalau dia bagi dengan tujuan merahsiakan, orang tak tahu, itu lebih baik lagi. Itu dapat naungan pada Allah. Contoh macam nampak Abid Liu lah, bagi sumbangan sana, sumbangan sini. Orang cakap, sudahlah, ini semua ni, semua nak dapat populariti je. Ini semua nak tunjuk-tunjuk ke orang. Kita tak tahu dalam niat hati. Jangan ambil alih kerja malaikat, kerja Allah Ta'ala. Kan? Dalam hati tu Allah yang tahu. Dia bagi tu, kita anggaplah memang sebab bila dia bagi, dia tak, ya pula aku pun nak bagilah. Ha, kita bagi. Itu sebab kalau kita datang ke masjid, nampak tabung, jadilah orang yang pertama masukkan duit dalam tu. Memang nak tunjuk ni ke orang. Biar orang nampak aku masuk, mudah-mudahan orang lain ikut. Eh, ya tak, ya pula lah. Aku pun nak bagi jugalah. Orang lain tergerak, mudah-mudahan ada pahala tambahan untuk kita. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Ha, tu yang bangun malam tadi. Kena juga lah bangun malam. Janganlah saya dia sebabkan cakap tadi, aku tak nak bangun malam, takut tak subuh. Ha, maksudnya tadi, janganlah sampai kita tinggal subuh. Ha, bangun malam. Bangun malam ni maksud ni qiyamul lail. Qiyamul lail ni kalau bangun, koncing, tidur balik, tak kira. Ni bangun malam ni beribadah kepada Allah Ta'ala. Macam tu. Paling tidak pun kalau malas sangatlah kan, bangun malam tu duduk kat katil tu. Bangun duduk, Allahu Akbar. Allahu Akbar, banyaknya dosa aku, ya Allah. Itu pun tak apa. Paling tidak lah. Banyak dosa aku, ya Allah. Dan nangis dia. Nah, yang tu yang kata tadi. Basah pipinya dengan air mata mengenang dosanya kepada Allah Ta'ala. Bangun malam. Tak dapat sehari sekali, tuan-tuan. Buatlah. Buatlah seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, qiyamul lail. Tak apa, sebulan sekali. Sebulan sekali tak boleh, setahun sekali. Setahun sekali tak dapat, 10 tahun sekali. 10 tahun sekali tak boleh, seumur hidup sekali. Tak boleh enggak seumur hidup sekali, cari tali, gantung diri, mati lagi baik, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ha, bono nak sonang lagi, nak sonang lagi kan. Bangun malam. Ya? Kemudian mendapat naungan Allah di akhirat seperti yang saya sebut tadilah. Kemudian mendapat ganjaran solat lebih banyak lagi. Ha. Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid. Orang yang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudiannya tidur. Maksudnya ke rumah. Lepas mayang dia bagi. Lepas mayang tengok TV. Itu dia. Ha, tapi kalau dia datang kat sini, ha, dia ikut imam semayang bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Kan? Kemudian ganjaran pergi dan pulang daripada masjid. Ha, itu sebabnya dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tak ada orang lebih jauh rumahnya daripada masjid dan tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada yang berkata padanya, iaitu bagaimana sekiranya aku membelikan keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik. Ha, dia rumah dia jauh. Jauh sangat. Dia paling jauh sekali. Tapi dia tak pernah tinggal subuh. Dia berjalan jauh pergi. Jadi semua berfikir, nak tak kalau kami bagi kamu keldai supaya kamu boleh tunggang, supaya memudahkan perjalanan kamu untuk datang ketika gelap ataupun ketika panas terik. Maknanya semain subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib, isyak ke, boleh naik keldai tu untuk memudahkan dia. Apa jawab dia? Dia kata, aku sesungguhnya aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Ha, kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untuk keseluruhannya. Hadis riwayat Muslim. Ha, maknanya, biarlah dia jauh. Ha, itu sebabnya kalau kita kan dapat berjalan pada rumah pergi masjid lagi bagus. Kalau boleh,
Kan? Tapi kalau rumah kita daripada Shah Alam, janganlah. Kan? Atau daripada Dengkil sampai ke sini, ya Allah, sampai sini dah tak rupa orang. Kan? Ini makna kata, ada motosikal pakai. Ini maksud, tapi bila kita naik motosikal tu, kita ada melangkah dan setiap perjalanan kita naik motosikal, insyaAllah ada doanya, Allah ada, ada pahalanya. Allah Ta'ala akan bagi setiap langkah tu macam mana. Langkah pertama, Allah ampunkan dosa. Langkah kedua, Allah tinggikan darjat kita. Langkah ketiga, Allah ampunkan dosa. Langkah keempat, Allah tinggikan darjat kita lagi. Itu sebabnya lagi jauh, lagi baik. Ha. Tapi janganlah saja-saja pula kita dah rumah kita depan tu, dia bantainya, pusing sana, jalan sini, jalan sini. Janganlah. Sebab dia nak jauh kan. Tak, maksudnya tu langkah tu Allah Ta'ala kira. Itu sebab dalam rumah, dalam rumah orang, orang Melayu Islam sekarang ni, ramai yang beli rumah. Rumah yang pemaju-pemaju buat, perasan ke tak? Dia dah buat dah bentuk ni. Developer ni, kan, kadang tak sensitif tau. Dia buat ni bilik, ada 3 bilik atau 4 bilik. Sekarang ni, rumah 1 tingkat, 2 tingkat. Dia buat 4 bilik. Dia buat 4 bilik, bilik master bedroom tu kadang-kadang. Dia buat macam mana? Dia buatnya dah ada lekuk dah. Ni kepala katil. Ini untuk tempat almari ni. Wardrobe dah tahu dah. Letak katil, letak almari, sudahnya semayang depan jamban. Depan pintu bilik air semayang. Perasan ke tak? Cuba tengok. Tu sebabnya, biarlah kita ni ikhtiar sikit. Kalau ada duit lebih, bukannya kita hanya tambah-tambah dapur besarkan ni. Jangan lupa fikir ruang solat. Bila kita buat ruang solat dalam rumah, buat ruang solat dalam rumah, melangkah daripada bilik tidur nak pergi ke tempat solat tak laki ke? Nampak tak? Ha. Itu sebabnya, ramai orang ni kena nak semayang ni macam standard. Macam standard kita letak second class semayang. Kau kan datang, nak tumpang solat boleh? Boleh. Ha, mana-mana boleh. Sini boleh. Ha, tu sejadah. Apa? Boleh. Kiblat sini. Pandai lah kau. Bukan macam tu. Yang baik, ha, ada bilik solat ada belakang. Jadi orang tengok semayang, ambil tempat, ambil wuduk. Bagus. Nak solat selesa. Allahu Akbar. Tenang hati orang. Mendoakan pula orang semayang kat rumah kita. Berkat. Pasang kapet macam ni. Oh maaf. Bilik tu kan? Tak ada. Sebenarnya yang penting ruang solat. Kan? Ada setengah orang tu, ruang tamu tu dia jadikan macam musalla, tempat solat. Ada. Supaya ada ruang khas untuk solat. Orang tahu dah, tempat tu nak solat, tempat tu nak berbincang, tempat tu nak ni. Boleh. Tak ada masalah. Tapi janganlah jadikan ruang solat ni tempat-tempat second class yang kita buat dalam rumah kita. Apa dia kata? Kan? Kemudian boleh berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Dari Uthman bin Affan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat, lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dimelaksanakan bersama manusia atau bersama jamaah, atau di masjid, nasihat Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tadi riwayat Muslim. Kan? Berwuduk di rumah. Sebenarnya, kita hari itu waktu PKP, baru dapat arahan macam tu. Tapi sebenarnya memang lagi baik ambil wuduk di rumah, siap-siap. Kan? Ha. Macam saya kalau nak pergi program ceramah pun ambil wuduk siap-siap sebelum sampai. Senang. Kan? Kalau boleh. Kemudian dia yang paling baik dan dapat pahala lagi adalah berusaha menjaga wuduknya. Itu pun pahala lagi. Kan? Buatlah. Kemudian kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Mengundi untuk dapat saf pertama. Bayangkan. Kelebihan. Berebut nak pergi saf pertama. Ini nak tahu. Pergilah. Saya pahala dah banyak sangat nanti. Saya tak nak nanti riak nanti akhirat besok. Bukan macam tu. Pergi je. Kan? Saf yang pertama. Kalau tahu kelebihan, kita akan, kalau mengundi, kita akan mengundi. Mengundi lain pun orang dah tak mengundi sekarang. Kan, pilihan raya main, jangan nak pilihan raya dekat mana tu, Sungai Bakap kan, saya baru ceramah semalam kat sana, ceramah dekat hospital semalam, hospital Sungai Bakap, hospital Seberang Jaya, saya pada Penang semalam. Negara kita Malaysia ni diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Tak, bukan masalah yang kematian tu, bukan, cuba tengok. Habis je pelan raya ni, ni tahun depan nak Sabah nak pelan raya. Habis Sabah pelan raya, Johor Melaka pelan raya. Lepas Johor Melaka pelan raya, lepas tu Sarawak pelan raya. Lepas Sarawak pelan raya, lepas tu yang 5 negeri yang awal lagi tu nak pelan raya dah. Lepas tu Selangor pula, lepas tu 5 negeri lagi. Tu sebab orang dah tak minat pengundi ni.
Kan? Ha, tu sebabnya. Kenalah selaraskan balik tuan. Kan? Selaraskan balik. Kesian. Orang tak balik lagi. Orang tak balik lagi undi. Dah kan? Kesian. Malah lah. Kejap-jap undi. Kejap-jap undi kan? Istiqamah kan orang tak balik. Dan raya. Ha. Jadi, dan seandainya, ha, nampak eh? Tadi, seandainya dia tahu kelebihan di saf pertama, kalau mengundi, dia akan mengundi. Dan seandainya dia mengetahui kan, kelebihan yang ada untuk yang dan kelebihan yang terdapat pada atmah, yakni solat isyak dan subuh, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Nampak? Kalau kita nampaklah kelebihan subuh dengan isyak, woi, kena pergi, jangan, kena pergi, kata merangkak. Jagalah solat. Ingat yang saya kata dulu. 7 tanda takut kepada Allah. Terlihat pada lisannya. Terlihat pada pandangan matanya. Terlihat pada hatinya. Terlihat pada perutnya. Perutnya bukannya tengok boroi tak boroi tau. Perut itu maksudnya, dia tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. 5, pada tangannya, perbuatan tangannya. 6, pada langkah kakinya. Yang 7, pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. Langkah kaki itu melangkah ke tempat-tempat yang baik. Cuba kita lazimkan sembahyang jemaah di masjid. Subuh masjid, zuhur masjid, asar masjid, isyak masjid. Kan? Maghrib masjid, isyak masjid. Ada harapan kalau Allah cabut nyawa kita. Masa bila dia meninggal? Lepas asar. Dia pergi masjid hari itu. Lepas masjid balik meninggal. Allah sedap cerita itu. Ada harapan kan? Masa bila dia meninggal? Tengah bersiap lagi masjid. Sebab dia memang ke masjid aja. Masa bila dia meninggal? Di masjid. Ada. Ada sekali kuliah subuh dekat Seremban. Surau Taman Purba, Ampangan. Saya kuliah subuh pagi itu. Tak jadi kuliah subuh pagi itu. Sebab ada seorang jemaah wanita tu meninggal dunia. Tengah tunggu nak subuh. Tengah duduk kat kursi ni. Kerja-kerja tak gerak meninggal. Senyum jenazah dia. Allahuakbar. Ya. Masa bila meninggal? Oh tu. Tengah semayang. Allahuakbar. Dekat bangi. Seorang lelaki tu tengah semayang. Meninggal. Ha. Bila cek balik, dia punya carrier dia bukannya. Dia pencen. Bukannya pencen pejabat agama. Bukan pencen pejabat mufti. Bukannya pencen sebagai pegawai agama. Pencen apa? Pencen postman. Tapi kehidupan dia, sikit-sikit Quran. Masa dia duduk dekat rumah, tengah tengok TV, anak tengok TV, Quran. Dia capai Quran. Tengah tunggu isteri hidang makanan dekat meja tu. Capai Quran tu. Tengok ni. Baca. Baring kat katil. Kata kepala. Quran ni, Quran kecil tu. Sama macam kita. Kan? Sikit-sikit, handphone. Dalam handphone tu ada Quran. Ah, macam tu. Sangka baik. Kan? Betul. Mana nak? Mati tengah karaoke ke mati tengah ni? Mati tengah sujud. Mana nak? Mana nak? Tengah sujud. Tapi jangan imam tuan-tuan. Kalau imam mati tengah sujud, huhara makmum tu main. Allahu Akbar. Nafas yang last imam. Makmum lekang. Lama sujud. Lama sujud. Yang seorang tu dah canya. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh. Yang seorang tu dah bisik, dah tak tahan, dia bisik dengan sebelah. Wai. Apa? Lama sujud. Weh, dalam semayang tak boleh cakap. Orang sebelah tu terdengar, nasib baik aku tak cakap. Sama. Sama batal. Rupanya usik imam lah. Rebah terus lah syian imam. Tapi sebulan, setahun tak habis cerita. Imam meninggal dalam solat. Allah bertuahnya engkau Mina. Laki engkau meninggal dalam sujud. Allah Mina. Itulah susah nak cik suami macam tu. Kan? Ini mati tengah karaoke. Kat kedai Tom Yam karaoke. Betapa. Dah keras. Apa hal itu?
Orang kat meja lain, aku rasa dia lupa lirik lah seorang pula cakap. Yang seorang tu, saya kunci lirik itu. Sama gila tuan-tuan. Rupanya dah mati. Mati tu masa orang busung je nak bawa mayat tu. Pegang mikrofon, tak lepas tuan-tuan. Sebulan, setahun tak habis cerita. Laki siapa? Mati pegang mikrofon. Ha, kan? Itu cerita dia tuan-tuan. Kan? Okay, kan mati dengan cara yang baik. Kalau dapat tahu kelebihannya, sudah tentu dia akan mendatangi walaupun secara merangkak. Jadi ingatlah kita ni tuan-tuan, kita tengoklah bila bangun pada waktu gelap tu kan pergi kan, Allah macam ni lah dalam kubur, tapi ambillah aku dapat pergi subuh. Macam tu lah. Kita ni sementara je hidup dalam dunia ni. Sampai masanya kita akan mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok, tegak dia. Jalan-jalan-jalan, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Aku ingat memang mati ni, dia kata. Dalam betul. Jawatan bomba nak penyelamat, tarik ni badan dia, body dia ni tarik sampai ke atas. Cek nadi, ada lagi. Lepas tu pam-pam-pam, huh, tersedar dia. Ui bang, hebat bang. Kenapa, kenapa, kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh, tak mati. Nak kata apa? Mati ni bukan sebab yang kita fikir. Kan? Kan? Jadi ingatlah kita, kenapa kita kena semayang, kenapa kita kena jemaah, kenapa kita kena datang subuh ni. Kan? Sebab pertama, kena ingat, saya bukan milik awak. Maksudnya apa? Tak usahlah cakap, saya milik awak, awak milik saya sebenarnya. Tak. Kita ni milik Allah. Kan? Allah yang memiliki kita. Buatlah persediaan untuk kematian. Salah satunya, bangun subuh. Berjemaah. Eh? Renungilah. Renungilah kita ni akan dicabut nyawa bila-bila masa sahaja. Kan? Dan ingatlah, bila kita sebut tentang kempen subuh macam Jumaat. Kan? Sebenarnya bagus dah kita boikot. Bagus dah kita buat boikot tu, boikot ini. Kan? Sebab kita nak kurangkan. Kita nak kurangkan, takut duit tu disalurkan untuk Zionis. Kan? Tapi ada satu yang pernah disebut oleh musuh Islam ni, dia kata dia tak takut. Yahudi yang musuh Islam ni, dia tak takut pun dengan orang Islam ni. Selagi mana jemaah subuh dia tak ramai. Itu KPI dia letak. Jadi itu selain benda boykot. Ramai boykot tak nak makan ni ayam goreng yang orang tua yang pakai cermata rambut putih yang kat luar tu. Saya tak nak sebut jenama dia tak, sebab dia tak taja ceramah kita pagi ni. Kan? Dengan satu lagi yang ada yang gambar macam huruf M tu lah. Macam tu. Ha, kan? Memang ramai yang tak pergi. Tapi order online ramai. Tak payah kan tuan. Kan? Tetap ada. Kan? Yang ingat kita tak tahu. Petugas SWM dengan alam flora bila dia kutip sampah. Dalam tong sampah penuh dengan tu ha. Dengan plastik-plastik, dengan bekas-bekas daripada restoran makanan tersebut. Iya. Kita tahu. Kan? Jadi, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Liman kana rajullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nak ke rahmat Allah, nak ke hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi, nak membantu kita buat persediaan, setiap hari bertaubatlah dan beristighfar. Yang kedua, betulkanlah solat kita dan cubalah untuk capai khusyuk dalam solat. Ni waktu semayang, ingat barang hilang. Macam mana? Kan? Waktu khusyuk ni tak adalah sampai tak sadar diri. Tapi khusyuk ni keutamaan kita fokus kepada Allah Ta'ala lebih daripada yang lain. Kemudian, selesaikanlah. Kan? Selesaikanlah hutang piutang dengan orang. Tanda-tanda akhir zaman, orang yang memberi hutang segan dengan orang yang berhutang. Kita tengok. Kan? Jangan susah tuan mati berhutang ni. Selesaikanlah. Banyakkanlah bersedekah jariah, infak. Maksud jariah ni bagi sumbangan yang kekal. Bukannya kita bagi sedekah bagus, tapi jariah tu lagi bagus. Contohnya kita dengar masjid nak kumpulkan dana, contohnya nak tambah satu lagi kipas besar ni. Contoh, nak pasang dekat sini pula. Contoh kan, dekat tempat imam saja. Contohlah kan. Kita cepat-cepat bagi sebab selagi mana benda tu dipakai, digunakan, mengalir pahala untuk kita. Itu maksud jariah. Jariah ni benda yang berterusan. Itu sebab kalau apa, berwakaflah dengan Majlis Agama Islam Selangor. Wah, nampak promote ni.
pergi cari ada tak wakaf-wakaf, ada nak kami ni wakaf nak buat sekolah, bagi duit cepat, bagi, rugi kita tak buat kan. Begitu juga kan, ya, sebarkanlah ilmu yang bermanfaat. Yang kita dapat ni walaupun sikit, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subutir pasir kembanglah menjadi intan. Sebar panjangkan pada yang lain. Kan? Ha, bagi tahu benda-benda yang baik. Yang keenam, mendidik anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak tu mendoakan kita bila kita dah tak ada. Kan? Datang bila dapat ilmu dalam ceramah, kuliah sebarkan. Tu sebabnya jangan pilih penceramah. Dekat masjid ni setiap malam ada kuliah, datanglah. Malahan guru-guru takmir yang mengajar di masjid ni setiap malam lebih mendalam, jauh mendalam ilmu je berbanding Samsul Debat. Samsul Debat ni sikit-sikit je kan. Tapi yang banyak kan dekat tu, dekat kuliah-kuliah yang mingguan, eh? Kuliah bulanan tu datanglah tuan-tuan. Eh? Dan kita yang meminta maaf kepada orang yang kita melakukan dosa kepada mereka, dan tak kiralah siapa yang bersalah ke tak bersalah, minta maaf. Minta maaf dan memaafkan, kita kena mulakan sebab kita tak tahu siapa mati dulu. Kenalah buat. Jadi, takut-takut nanti kan, tiba-tiba dah tak ada. Kan? Tiba-tiba dah tak ada, tak sempat minta maaf. Kan? Jadi, ingatlah. Jangan kita menunggu. Kalau boleh, saham akhirat ni kena settlekan. Settlekan. Antaranya, solat subuh berjamaah. Saham akhirat ni, sedekah, jangan lupa kita buat. Sikit banyak tak kisah. Nabi sebut, aku lebih suka umatku beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Ha, maknanya daripada kita buat banyak tapi langsung tak buat lagi dah. Kan? Ha, macam itulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan muslimin, nampak jam pun dah 7:30 dan saya dah mula nampak muka tu lain macam. Cara pandang tu, cara tandung tu saya faham tuan-tuan, saya faham ya. Ha. Anda dah tengok jam, ada dah mula tengok pintu kan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. InsyaAllah, ikutkan banyak lagi ni, makna kena panggil lagi lah. Kena panggil lagi. Kan? Lepas ni ambil kuliah malam. Walaupun tahun depan 2025, booking aja. Lockkan tarikh tu. Kejap sampailah tahun depan. Ada umur kita jumpa lah lagi. Kan? Sebab makan malam biasa kurang-kurang kat sini yang saya dengar kambing tak lagi. Mengau pun benda kan. Kalau pagi ni ada harapan lah, tak nasi lemak, mihun. Jam tu lah kan. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang sepanjang-panjang tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Kan? Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyambut. Jasa baik, pihak tuan menyemput. Rasa nak junjung.